Selamat malam Anda menyaksikan presisi update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hari ini dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J, Richard Eliezer menjadi saksi atas terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Dalam kesaksiannya, Richard Eliezer menyampaikan kepada Majelis Hakim detik-detik tewasnya Brigadir Joshua Huta Barat dan permintaan Ferdi Sambo untuk mengikuti skenario yang diberikan saat pemeriksaan. Tapi yang jelas saudara mendengar suara tembakan, letusan senjata dari Betul tangannya Ferdis ya, sambo ke arah tubuh korban. Betul, Yang Mulia. Kemudian? Baru habis itu PFS balik lagi jongkok di depan tangga, Yang Mulia. Beli jongkok di depan tangga langsung nembak ke arah tembok yang di atas tangga. Nembak banyak kali, Yang Mulia. Saya nggak tahu berapa kali itu. Nembak banyak kali, baru sempat berhenti, Yang Mulia. Dia uh, berhenti, Yang Mulia. Baru pas balik ke kanan itu eh, sudah kokang senjata lagi. Ada kokang senjata lagi yang mulia. Baru tembak lagi ke arah atas TV yang mulia. Pas tembak habis tembak ke arah atas TV berdiri beliau baru lihat ke arah almarhum yang mulia. Saya lihat itu eh, dipegangkan senjata api yang mulia ke arah almarhum. Seolah-olah almarhum memegang senjata itu. Betul yang mulia. Supaya sidik jarinya ada di situ. Betul, siap. Kemarin saudara sempat mengatakan bahwa saudara Ferdi Sambul tertawa. Tertawa di mana, Yang Mulia? Pada saat menembak, ada komentar? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada tertawa pada saat uh, kejadian. Tidak ada. ada. Tidak ada. Kemudian? Jadi pada saat itu almarhum eh, Pak Efes pakai sarung tangan hitam, Yang Mulia. Hmm. Baru habis ditembakkan, diletakkan. Berdiri, Pak berdiri, terus jalan ke arah kami yang mulia, terus teriak kami, kalian tidak bisa jaga ibu, katanya. Pas lewat belakang saya, ketemu Bang Riki, Pak kau cek itu HP-nya, baru langsung jalan keluar yang mulia. Saudara hafal skenario itu, hafal ya, kemudian saya jelaskan sesuai yang skenario tersebut yang mulia. Setelah itu baru uh, sekitar saya banyak orang yang datang yang mulia, kemarin-kemarin tapi saya tidak kenal. Saudara diperiksa terpisah ya atau bertiga? Terpisah yang mulia. Terpisah sendiri-sendiri. Oke. Okay. Kemudian harus sekitar jam 10 ba, uh, yang mulia uh, di saya dipanggil dibilang ada Pak datang. Hmm. ada Bapak siap. Kami ke ruangan di ujung. Bapak menanyakan pada saat itu. Apa yang kau bilang di pemeriksaan? Saya bilang siap yang tadi saya bilang, sk skenario tersebut. Bro. Saudara Ferdi Sambo menanyakan kepada Siap. saudara apa yang telah diberikan keterangan kepada penyidik. Terus? Saya bilang skenario tersebut, bro. skenario itu yang tadi. Terus? Baru habis itu, oh iya baru dia bilang ke saya, sudah tenang aja kalian bertiga, nanti habis ini ada ada pemeriksaan lagi. Sudah tenang aja pokoknya habis ini ada pemeriksaan-pemeriksaan, tapi nanti itu SP, eh, kasusnya SP3 bilangnya begitu gitu yang mulia. Sekian presisi update kali ini. Nantikan informasi terbaru kami dalam program presisi Polri TV lainnya. Anda juga dapat mengakses berita-berita terbaru kami di website tvradio.polri.go.id dan bisa download aplikasi kami di Play Store dan App Store. Terima kasih, selamat malam, salam presisi.